Hah? Apa itu? Oh my god. Dan ngomong-ngomong, ini dia. Sutuk gantu ya. Ini nih harus saya rakit gitu ya supaya kita itu bisa anu tembak si Granny dan nanti Granny-nya itu bisa pingsan dan kita tuh bisa berpesta pora mencari-mencari barang gitu. Sudah enggak ada. Wah, ibu. Aduh. Mama ada trap, awas hati-hati. Kita putar-putar aja. Hei, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jari. Di video kali ini saya akan memainkan game Granny lagi ya. Dan di sini saya akan melanjutkan ke part yang kedua. Jadi kemarin itu saya tuh main Granny dan saya tuh bener-bener takut banget ya, karena ini pertama kali main saya, nggak pertama kali, maksudnya udah lama banget gitu nggak main Granny. Dan juga lagi pula saya pun juga main Granny itu belum pernah tamat gitu ya. Jadi ya anulah ya, takut lah ya, karena belum tahu gitu ya ini itu bisa kena jumpscare atau enggaknya gitu ya. Granny-nya itu ternyata bisa apa, bisa buka lemari kalau masih lagunya itu masih kayak dikejar gitu ya. Jadi ya mohon maaf lah ya, kemarin saya itu kocak banget dah ya. Ya udahlah ya, jadi langsung aja ya, di sini kita akan melanjutkan game Granny ya, dan sekarang ke part yang kedua. Let's go. Nah oke ya, day ke satu ini ngulang lagi nih ya. Dan ngomong-ngomong ya, kemarin itu saya itu udah ada yang komen ya, saya itu diberi banyak penjelasan tips-tips dari beliau gitu ya, sungguh membeliau sekali ya. Saya terima kasih banget lah ya, arigato gozaimasu ya, karena sudah memberitahu ya banyak banget ilmu-ilmunya. Dan ngomong-ngomong, kemarin saya kok nggak ada buku ini ya. Oke, yang ke satu ya. Jadi kemarin tuh saya tuh diberitahu kalau kita tuh habis buka ini ya, saya tuh habis buka ini, itu tuh jangan ditutup lagi ya, karena emang supaya tahu gitu kalau ini tuh udah dibuka atau enggak gitu ya. Nah terus juga ini ya, ini buat nyimpen sih. Bang, dadah. Ini saya naikin kontrasnya dulu. Nah oke ya, saya sudah kembali lagi ya, dan tadi itu saya tuh dengar suara nenek. Buset, langsung takut gue. Katanya kalau habis buka lemari atau buka gitulah ya, itu jangan ditutup lagi ya, jangan dikembalikan lagi ya, karena supaya buat kita tuh tahu itu udah buka, itu tuh udah dibuka atau belum. Terus juga ya, neneknya itu spawnnya itu di rata-rata ya, seringnya itu spawnnya itu di basement ya. Jadi kita itu bisa waktu awal bangun kita itu bisa langsung pergi keluar ya. Nah kalau emang neneknya itu deket-deket ya dengan kita ya, atau enggak anu ya, kita itu bisa pancing neneknya ya dengan menjatuhkan pot yang ada di sana tidur ya tadi, kita jatuhin dan kita langsung lari ke ruangan lainnya gitu guys ya. Oke, let's go gak sih ya. Kita sudah berbekal ilmu nih deh dari Koh Regi ya, Miaok sama yang komen kemarin nih ya. Tapi rasa takut saya masih gitu guys. Gokil nih. Ya, ini jangan-jangan ini. Ntar, coba saya mau praktekin. Mantep. Mantep. Nggak sengaja guys. Kesenggol guys. Mantep ya. Dan YOLO. Bang. Aduh. Ternyata wah ini nenek sih. Ngasih trap saya enggak tahu lu. Tadi kok berhenti gitu gerakannya gitu. Ternyata kena trap. Wah gila sih saya. Wah ini berarti sedikit tak lagi ya, maksudnya kita harus lihat ke bawah juga ya, kita nggak boleh sembarangan injek ya. Oke. Nah saya mau baca ini apa sih, ini buku biasa sih. Oke.
lihat ke bawah, lihat ke bawah. Jangan sampai kita terkena oleh trapnya lagi. Oke. Okay. Gak kena dong. Impossible. Gak dong. Gak loh. Ini udah jauh loh tadi loh. Nah, gitu ya. Itu yang saya inginkan gitu ya. Nah, ini sekarang ya, neneknya sekarang berada di mana saya? Aduh. Kita harus mengarahkan lap. Oke, saya akan berani aja. Yolo. Oke, yang penting kita anu ya, lihat-lihat dulu ada item-item apa gitu. Kita lihat-lihat dulu aja ada item apa-apa gitu ya. Hah? Apa itu? Oh my god. Ini ruang apa, guys? Ada mayat. Ada foto juga. Apakah ini anaknya si Granny? Granny ya. Oke, sumpah guys, gue main game ini takut banget. Intip dikit ya. Enggak ada. Wah, ihu. Aduh. Bama ada trap, awas hati-hati. Kita putar-putar aja. Hati-hati. Maju. Wah, bisa lewatin enggak, guys? Bisa ya? Yo, let's go, mantap bisa. Let's go. Aduh, ketahuan lagi. Oke. Oke, ada ini kayaknya ada shotgun tadi ya. Bang. Buset. Bang, ampun, Bang. Ibu. Dadah. Kita ke atas dulu. Dadah. Bang, udah, Bang. Waduh, grandinya masih ngejar. Tutup lagi enggak sih? Oke. Nah, ini udah enggak kecekelan ya harusnya. Hilang dong. Ya. Cek. Loh, kok masih bisa kena? Enggak, itu tadi harusnya enggak bisa kena lo, guys. Guys, ini bentar, guys. Ini wait. Itu kan tadi kan udah sembunyi banyak kan, harusnya kan enggak bisa kena gitu kan. Itu tadi saya lihat grenya itu masih di bawah, guys. Ya, tapi kok masih bisa kena gitu ya. Nah, itu dia, guys, yang bikin saya penasaran. Oke. Oke, mari kita keluar perlahan-lahan. Intip, apakah ada orang? Tidak ada. Itu apa, guys? Itu kempleng-kempleng itu apa, guys? Bang. Wah, tuh. Suara kebuka pintu ya, berarti itu kayaknya tandanya si Granny itu kayaknya anu, guys, keluar, guys. Oh ya, apakah mungkin ya si kalau ada suara buka pintu itu tuh si Granny nyari kita, atau enggak si Granny itu apa kembali lagi ya? Coba kita tunggu aja. Kalau ada suara buka pintu lagi berarti emang si Granny udah kembali lagi ke basement mungkin. Apakah ada suara pintu tertutup atau terbuka? Nah itu dia guys. Oke, coba kita keluar. Harusnya sih udah nggak apa-apa. Nah ya, oke. Jadi kalau udah ada suara pintu berarti udah anu ya, udah oke. Waduh, grenya buka pintu lagi. Wow, no, ibu. Turun ke bawah gak sih?
Guys, di sini ada lemari enggak toh? Enggak. Udah. Oke, aman. Kayaknya gue dulu pernah nonton ya, ada ruangan rahasia yang dimana itu ada terowongan gitu ya, yang bisa safe gitu, safe zone. Oh, ini dia guys, baru aja saya bicarain guys. Nah, ini namanya safe zone guys ya, kalau nggak salah. Karena dulu tuh saya tuh pernah nonton Meow Out ya, itu tuh ada ruangan kayak gini, dan ruangan kayak gini tuh emang buat anu. Waduh, udah pasti kesini tuh. Kalau tadi itu jatuhnya ke sana, ke ruangan yang tadi sih, garasi tadi, berarti maka di sini kosong seharusnya. Nah, ini apa, guys? Screwdriver. Oke. Jadi kita butuh alat ya, tool ya. Oke. Udah mulai bisa nih saya nih, guys. Nah, ini apa ini, guys? Kok ruangannya kosong kayak gini? Nah, kayaknya dia di ruangan sebelah. Waduh. Painting. Coba. Nah, ya kan ke situ, kayaknya di sini udah kosong harusnya. Nah, harusnya sih guys, yakin banget saya. Nah, ini ruangan apa lagi guys? Oh, berarti, saya tahu ada yang satunya lagi di atas kayaknya. Wah, ini dia, ini garasinya. Oke lah ya, untuk part kali ini mungkin kita akan berkeliling aja dulu. Kita telusuri tempat-tempat untuk membiasakan diri di map game Granny ini ya. Gitu guys ya. Oke, ini saya telusurinya ini sambil menahan detak jantung saya nih, deg-degan saya nih kalau Granny-nya datang. Dan ngomong-ngomong, ini dia shotgun ya. Ini nih harus saya rakit gitu ya supaya kita itu bisa anu tembak si Granny, dan nanti Granny-nya itu bisa pingsan dan kita tuh bisa berpesta pora mencari barang gitu. Itulah gunanya shotgun tuh. Wah, itu pasti suara dong. Nah, ini apa nih? Oh, ini kayaknya buat sembunyi, guys. Oh, ini ruang sauna, tapi ini buat sembunyi juga bisa sih. Oke, jadi kita akan pertama-tama mungkin saya akan anu dulu ya, soto ganto dulu mungkin ya. Itu yang penting sih. Oke, coba kita naik. Enggak ada. Oke, coba sembunyi di situ, di sauna mungkin juga bisa, mungkin maybe. Nah, ini apa, guys? Ini saya enggak tahu. Saya mau cari-cari informasi dulu. Oh, ini ada brankas, guys. Saya baru tahu. Ini apa ini? Oh, butuh save key. Oke. Save key sama tadi itu screwdriver buat buka listriknya. Nah, ini bisa dibuka enggak? Oh, enggak. Waduh. Cepat. Pasti nanyanya ke situ. Sebentar kita ke sini. Nah, di situ udah kita telusuri ya. Sekarang kita gantian telusuri yang di sini. Ini apa ini, guys? Wah, ini darah nih guys. Apa itu tadi? Oh, dia udah ke bawah berarti. Oke, dia udah ke pintu sebelah tadi. Wah, ini nih kita ketemu lagi nih. Apa isinya? Karki. Apakah kita bisa kabur, guys? Coba. Saya mau coba. I need a weapon key. Coba guys. Saya mau coba guys. Saya belum tahu nih. Coba. Saya mau coba. Saya mau coba untuk coba iseng lah ya. Apakah bisa langsung dicoba? Apakah kita bisa langsung kabur gitu ya? Bisa langsung kabur sih, gokil sih. Ini kalau nggak salah di sini, Ini apa, guys? Kayaknya anu. Oke, coba kita mari coba kita. Kok kebalik? Mari kita coba. Oh iya. Nggak mungkin dong bisa kabur semudah itu. Orang-orang mesinnya belum di benerin gimana sih? Wah, I see you. Ada suara si nenek. Oh my god, huye.
Ya pasti ke sini sih, nggak mungkin sih nggak ke sini sih. Suaranya berisiknya segitu, guys. Nggak mungkin dia nggak ke sini. Kita tunggu. Nah, ya kan sudah pasti gitu. Nah, kita jodoh aja nggak sih? Bang! Ternyata masih bisa ketawa, saya kira. Oke, berarti gitu ya. Saya kira kalau dia nggak lihat kita itu nggak ketahuan ya. Ternyata bisa gitu. Oke lah ya. Day keempat, hari keempat. Ini hari terakhir kita kalau nggak salah. Yap, hari terakhir. Oke. Oke, jadi saya sudah mulai paham nih untuk tempat-tempatnya ya. Sudah mulai paham. Oke. Kayaknya kita harus jatuh ibu deh. Oh, no thank you ya. Oke. Nah kalau nggak salah kita tuh bisa temuin si apa tadi tuh guys, lukisan ya, lukisan atau apa ya tadi ya. Waduh ya udah. Waduh. Ya udah sih guys, salah dulu. Ya kemarin itu saya tuh kemarin kalau nggak salah nemuin tulisan gitu guys, tulisan di lemari sini gitu. Nah itu di mana ya sekarang ya, nggak tahu sih. Oh enggak, ini yang ke hari terakhir. Oke, fine. Nah ini kayaknya kalau si neneknya itu bilang apa tadi itu kayak anu ya guys, kalau nggak salah itu bilang I see you gitu ya kalau nggak salah. Berarti itu si nenek ya, harusnya itu si nenek itu tahu letak di mana kita gitu ya, udah tahu di mana kita. Oke, jadi gitulah ya. Astaga, langsung. Oke, neneknya sedang kemari. Kita tunggu suara pintu tertutup dulu nanti. Itu dia nenek penyot ya, sedang menelusuri. Kita tunggu dulu nggak sih? Tunggu dulu. Oh ya guys, dan juga untuk ngelepas trap. Oh ya kemarin saya juga diberitahu, saya baru ingat. Ditahan, oke ya, di hold ya, jadi dipencet menet ya, di tap menet. Nah dan ini kok nggak dari tadi kok nggak muncul suaranya ya? Neneknya buka pintu atau gimana gitu ya? Coba ya. Waduh. Ya kan, sudah kuduga kan? Oke, berarti suara kaki apa kayak kaki nginjak kayu itu juga bisa berarti si neneknya itu juga tahu gitu ya. Oke. Nah, dia turun tuh. Coba kita dengarkan suara buka pintu. Nah. Bentar. Masih belum. Wah, wow, ya kan masih belum kan? Dia ke ruangan di situ, guys. Oke, kamu turun dong, Obacan. Buka pintu dong, Obacan. Saya mau denger supaya saya bisa keluar. Oke. Nah. Oke. Itu udah aman. Harusnya udah aman. Wah udah deh suara dah. Woi, cepet banget. Wah udah sih. Wah, kaget sumpah. Dia sudut buta ya, anu ya. Buta itu ya. Saya itu sudut buta guys namanya itu ya. Saya juga bodoh banget gitu ya. Ditabrak lagi ya. Kayaknya beda guys, ini nggak ditabrak guys. Wah, diapain nih? Waduh, dipenggal. Waduh, game over. Oke. Oke, jadi ya terima kasih yang sudah menonton ya. Yang sudah like apalagi yang sudah subscribe ya.
Untuk kedepannya saya akan lanjut lagi untuk record Granny lagi part yang ketiga lagi ya. Jadi jangan lupa saksikan dan sampai jumpa di next video. Bye bye.